الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى وأدام نفع في علمي في دارين آمين وكره dan dimakruhkan لمأمومين bagi seorang makmum infiradun sendirian diri. Di belakang sendirian diri itu makruh. Anisofil ladzi min jinsihi, dari sof yang dari jenisnya, jika ia in wajana, dia jika ia dapat fi padanya saatan akan keluasan, bal yadkhuluhu, bahkan dia masuk ke dalamnya. Jadi kalau umpama nih ada satu sop, ada sop ya, satu sop atau dua sop sudah terjadi di situ, dia baru sampai ya, jangan dia berdiri sendiri di situ di belakang sop. Kalau umpama di situ sop di depan dia ada renggang, dia masuk. Memungkinkan untuk bisa masuk, masuk. Kalau enggak bisa masuk, sudah rapat ya. Sangat tidak mungkin untuk bisa masuk karena sudah rapat banget, tarik dia. Takbir dulu, takbir Allahu Akbar ya, tarik. Nah, biar kita enggak diri sendirian. Biar kita enggak diri sendirian, tarik. Tariknya yang ngerti gitu ya, orang yang ngerti ini, pandai ini. Nah, ustadznya atau tukang haji ini tarik. Kalau yang enggak pandai enggak ngerti, ditarik begini ya. Gitu. Nah, ya kalau dia enggak masuk ke depan, dia diri sendiri aja di situ, hukumnya makruh. Nah, jadi ya bisa dua alternatif. Yang pertama, dia diri untuk menghilangkan kemakruhan, untuk tidak sendiri. Pertama, dia datang lihat keadaan sop yang di depan dia. Kalau umpama masih renggang, dimungkinkan kita bisa masuk, masuk. Kalau enggak bisa masuk karena sudah rapat sekali, tidak memungkinkan, akan darurat kalau kita paksakan, kita tarik satu orang. Tapi takbir dulu, Allahu Akbar, baru tarik. Ya, bajunya tarik mah. Biar dia bisa berdiri sama kita, enggak sendirian, berdua. Gitu. Jadi kalau kita sendiri di belakang, hukumnya makruh. Gitu ya. Dirinya di mana? Nanya lagi umpama gitu ya. Ini kan di sini imam. Itu sop udah sop pertama, sop kedua, sop tiga. Jangan di sebelah sono ya. Lihat lempengan imam mana? Sebelah kanan imam. Sebelah kanan imam bukan di sono, tapi ini imam ya, ini imam sini. Imam sininya ukurannya belakang itu ya. Gitu. Begitu ya. Wa syuru'un fi shaffin qabla itmami ma qablahu min as-shaffi, dan makruh syuru'un masuk fi shaffin pada shaff, maksudnya bikin shaff makruh. Oh, bukan shaff sayuran, bukan ya. Bikin shaff baik dia sendiri maupun rame-rame. Qabla itmami ma qablahu, sebelum
menyempurnakan apa yang sebelum dia, maksudnya di depan dia, minasofi daripada sofnya itu makruh. Walaupun dia rame-rame di belakang, tapi yang di depan masih belum sempurna, masih banyak, masih bisa dimasukin, renggang-renggang. Illa lil illati, kecuali karena ilat. Seperti sekarang kan ada COVID gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah adem. Hati saya udah adem ini, udah enggak panas lagi. Gitu. Makruh tuh. Kalau tadi kan sendiri makruh. Ya. Ini bikin sop baru walaupun dia beramai-ramai. Ya. Kalau di depan belum sempurna makruh. Nah, kemudian apalagi yang makruh? Wa wuqufu zakaril fardi an yasarihi wa waraihi wa muhadhiyan lahu wa mutaakhiran katsiran. Wa wuqufu zakaril fardi, dan makruh lagi berdiri laki-laki sendiri an yasarihi, sendiri dia berdiri dari sebelah kiri imam. Ya, ini kayak kemarin ya. Ya, makmumnya satu berdiri bukan di kanan tapi berdiri di kiri, makruh. Wa warai, berdiri di belakang imam, hukumnya makruh. Makanya kemarin kan disuruh apa? Tarik. Disuruh tahawul, ya, disuruh rubah palanya. Nanti kalau palanya marah lagi dia, bajunya aja. Wa muhadhiyan la'u, dan sejajar rata. Nah, juga makruh. Wa mutaakhiran katsiran, dan mundur yang banyak juga makruh. Yang banyak maksudnya apa? Lebih daripada ya, kalau kita cuma berdua. Maksudnya berdua, makmumnya cuma satu. Ya, mau cuma satu berarti dia mundur, dia itu berdirinya enggak begini, ya. Enggak tepat begini. Kalau dia berdiri, kalau imamnya cuma satu, maka kakinya seperti ini yang kemarin sudah kita contohkan ya. Ya, ini tepat nih, ini tumit imam, ini ujung kaki makmum segini nih. Ini segini, bukan segini ya. Nah, kalau dia sampai segini itu bisa makruh. Dia harus segini. Nah, kalau umpama bukan sendiri, makmumnya 2, 3, 4 ya, sampai lebih daripada 3 zira, hukumnya makruh ya, gitu ya. Hukumnya makruh. Kebanyakan ya, ya, hukumnya makruh. Baik antara imam dengan makmum yang pertama, sop yang pertama, ataupun antara sop dengan sop lainnya. Insya Allah antara sob dengan sob lainnya, insya Allah teratur. Karena udah ada garis-garis sekarang nih. Ya. Terkadang yang ini banyak dilakukan kesalahan antara imam dengan makmum, jauh sekali jaraknya. Kamu perhatikan itu. Perhatikan itu. Antara imam dengan makmum. Jauh banget imamnya di sana loh. Sampai lebih daripada 3 zira, hukumnya makruh. 1 zira kayak gini. Lebih daripada kayak begini, makruh. Ah. Konsekuensinya apa kalau makruh? Wa kullu hadhihi tufawwitu fadilatal jama'ati kama sarrahu bihi. Dan setiap ini yang tadi tuh, ya. Apa tuh? Setiap ini diri sendiri di belakang, ya, bikin sop di belakang walaupun rame-rame karena di depan belum cukup, belum penuh. Diri laki-laki sendiri di sebelah kiri imam, diri laki-laki sendiri di sebelah di tengah imam, diri laki-laki sendiri sejajar dengan imam.
diri itu makmum, ya laki-laki maksudnya, maksud saya makmum ya, makmum, diri itu makmum lebih daripada 3 zira ketika dia itu berdua, atau lebih makmumnya lebih daripada 3 zira, itu semua dapat meluputi, meluputkan fadilatul jamaah. Walakin tasihu jamaatuhu, sekalipun jamaahnya sah, tapi pahalanya enggak dapat. Paham? Iya, gitu. Ini tadi saya katakan, kalau antara sob dengan sob, insya Allah. Karena udah ada. Ini yang terkadang antara imam dengan sob pertama, panitia kasih sajadah imam jauh sampai melebihi 3 zira. Lagi-lagi, benarlah ulama. Ya, benarlah ulama, seorang imam yang didahulukan adalah afqah, bukan akra. Lagi-lagi di sini. Bukan afqah tapi akra. Bukan akra tapi afqah. Bukan yang qari tapi yang ahli fikih. Ya kagak ahli banget dah, ngeri banget belajarnya. Konsen dia tentang itu. Tapi zaman sekarang kebanyakan didahuluin yang itu ya. Yang bagus banget afqah akra ya. Iya, ahli gitu ya. Afqah akra. Nah, ini dia. Lagi-lagi nih, coba diperhatiin di masjid-masjid jauh kan, kebanyakan jauh-jauh, jauh-jauh kebanyakan, kecuali kita lihat yang ya para guru-guru beda, masjidnya beda-beda, kalau beliau beda, dekat dia, sajadahnya, sajadah imamnya dekat sama sob pertamanya, enggak lebih daripada 3 zira, iya. Ini kita harus perhatiin. Jangan enggak, ya, perhatikan ini. Wa yusannu, dan disunatkan alla yazida ma baina kulli shaffaini wal awal wal awwali wal imami ala salasati azrin. Ini dia. Wa yusannu, dan disunatkan alla yazida, bahwa ia orang yang sembahyang tidak boleh melebihkan ma baina kulli shaffaini, apa-apa yang ada di antara setiap shaf. Nah, shaf pertama, shaf kedua, shaf ketiga, antara shaf wal awwal ima wal awwali, dan antara shaf yang pertama wal imami, dan imam, antara shaf pertama dan shaf imam sunat, dia tidak boleh melebihkan ala salasati azru'in, atas 3 zira. Jadi antara sob dengan sob pertama, kedua, ketiga, ataupun sob pertama dengan sob imam, enggak boleh. Ya, ya, sunat, sunat tidak, ya sunat bahwa dia jangan lebihkan lebih daripada 3 zira. Nah, ini semua kalau dia langgar, apa yang terjadi? Ya, kalau dia langgar, fa'in fa'alu lam yahsulu lam yuhassilu fadilatal jama'ati, maka jika mereka melakukan, maka mereka tidak mendapati fadilah jama'ah. Sayang-sayang kalau dia lakukan itu. Sah enggak sholatnya? Sah. Sah enggak sholat jama'ahnya? Sah. Tapi luput fadilah berjamaah. Ya, nah itu paham ya? Ya. Kalau kamu sembahyang di mana, jadi imam lihat kamu berdiri di mana, ada enggak kira-kira 3 zira? Ada. Jangan lebih daripada 3 zira. 1 zira kayak gini. Ya. 1 zira kayak gini.
wa minha ilmun bin fisali bin tiqali imamin. Nah, daripadanya, dan diantaranya lagi syarat mengikut mengetahui dengan berpindah imam, miru'yatin la'u, dengan melihat baginya, bagi imam, dia lihat imam. Ya, bisa alternatif tahu berpindah imam dengan melihat imam. Auli ba'di shaffin, atau melihat sebagian shaff. Au sama'i li sautihi, atau mendengar bagi suaranya. Suaranya doang dengar. Orangnya enggak dengar. Nah, bisa au sauti mubalighin siqatin, atau mendengar suara mubalig yang siqat. Jadi kalau suruh mubalig, orangnya mesti siqat. Ya, rada miring-miring jangan. Jadi orangnya mesti siqat, terpercaya. Ya. Mesti yang amanah gitu, mesti amanah. Wallahu a'lam bis-shawab, wa minha